Ini adalah tutorial cara membungkus daun daging kurban dengan menggunakan daun jati. Jadi cukup ringkas dan cepat ya kalau ahlinya. Jadi tahun ini panitia kurban Idul Adha Masjid Al Munawwar Jakarta menggunakan daun jati sebagai pengganti plastik sebagai pembungkus daging. Ya. Tujuannya adalah untuk mereduce atau mengurangi penggunaan plastik dan tidak menambah sampah plastik pada lingkungan. Sangat mudah ya kelihatannya ya, tapi kalau bukan yang ahlinya ini ya lumayan juga. Jadi daging ditaruh di atas daun jati, kemudian ditekuk ya dari setiap sisinya, kemudian baru diikat dengan talinya pun menggunakan kerneng bambu ya, bukan rantai, bukan kerneng. Jadi baik pembungkus maupun tali sama-sama ramah lingkungan. Dari Prawoto ini memang di Prawoto kebetulan memang ini apa banyak daun jati di sana, jadi ilmunya bisa ditularkan ke masyarakat rantau Jakarta. Lu ini kan dia orang rantau. Jadi alhasil jadilah ilmu yang bermanfaat dan berguna khususnya untuk kelestarian bumi. Karena penggunaan daun jati ramah lingkungan dan baik untuk kehidupan masa depan, dan yang pasti aroma yang dihasilkan dari bungkus daun jati ini lebih wangi, mantap, temar-temar. Garope kalau ahlinya. Ini adalah suasana